Komandan Kodim 0609 Cimahi, Letnan Kolonel Armed Bobby SIP mendorong penuh pengembangan seni budaya di Kota Cimahi dan Jawa Barat. Bahkan pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada pelajar yang menjadi juara untuk masuk sekolah negeri melalui jalur prestasi. Pada Pasanggiri Jaipong Piala Bergilir Komandan Kodim 0609 Cimahi yang digelar selama 4 hari di Makodim 0609 Cimahi. Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Pasanggiri Jaipong se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta di Gedung Sudirman Kodim 0609 Cimahi pada Sabtu 12 Agustus 2023. Sundajati ini kita dari Kodim 0609 tadinya kita ingin piala tetap, tapi beliau menginginkan piala trofi bergilir. Alhamdulillah Sundajati ini disupport sama Dandim 0609 Pak Bobby SIP. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Bobby atas kegiatan Pasanggiri ini selama 4 hari 12, 13, 19, 20 di bulan Agustus memperingati hari HUT RI yang ke-78. Sekali lagi saya atas nama Sundajati dan atas nama pejuang seni, terima kasih banyak. Sundajati membuktikan bersama dengan Bapak Dandim 0609 Cimahi dan juga semua keluarga besar TNI Aduknya Cimahi, mereka ikut serta untuk melestarikan bersama-sama budaya bangsa, terutama masalah seni dan budaya yang ada di Jawa Barat. Ini memang sudah merasakan bahwa kita kaum milenial sudah mulai luntur dengan budaya. Padahal kalau kita ingatkan, budaya ini adalah satu kekuatan. Untuk kekuatan kita bersilaturahmi, berkontribusi terhadap Kota Cimahi ataupun terhadap bangsa Indonesia. Memang kesulitan sekarang ini di dalam anak-anak yang membutuhkan jalur prestasi ya. Sekalipun anak ini hanya pintar, nilainya bagus, ketika zonasinya jauh, dia tidak bisa masuk, ya seperti itu. Tapi dia punya prestasi di bidang seni tari. Dan mereka ketika menggunakan japres ini, kadang-kadang untuk mendapatkan japres ini dari dinas yang terkait sangat sulit, ya seperti itu. Dan alhamdulillah, tadi Pak Dandim mengatakan, bagi anak-anak yang ikut Pasanggiri Kodim 0609 Cimahi ini, khususnya yang di Cimahi, beliau akan merekomendasikan sekolah anak mau masuk ke mana, saya akan rekomendasikan ke arah sana. Dan untuk anak-anak yang di luar Kota Cimahi, beliau akan berkoordinasi dengan Kodam dan Kodim di wilayah masing-masing untuk bisa masukkan anaknya ke sekolah negeri. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Dandim ya. Itu saya sangat mengapresiasi dan saya sangat bangga apresiasi terutama ke Bapak Dandim Kodim 0609 Cimahi yang begitu antusias, yang begitu sangat perhatian terhadap seni budaya Sunda, karena beliau mungkin sekarang bertugas di Jawa Barat, walaupun beliau mungkin aslinya bukan orang Jawa Barat.
sangat luar biasa, sangat mendukung kami di Seputar Pora, terutama saya karena memang baru belajar untuk terjun langsung di dunia seni dan budaya ya seperti ini. Sangat-sangat membantu saya dalam program-program pemerintah, salah satunya barangkali untuk mencerdaskan generasi muda, dan ini salah satu memang yang kami dukung.